di kancang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abnormal sudah mulai menjadi Indonesian brand. Dari semula orang bertanya, tadi Pak Dirjen, Dirjen, cerita selalu tanya, kenapa abnormal? Sudah dapatkan penjelasan dan menceritakan latar belakangnya dan sebagainya. Sekumpulan anak bangsa yang bergabung mempunyai cita-cita yang kuat untuk mempromosikan kekhasan Indonesia dimulai dari saya. Ada sedikit cerita mengenai Basu Pujana. Kami berdua dari satu seksi undangan penasaran kita melihat antrian yang berkali-kali kita lewat, ada Basu Pujana di Senayan. Jadi kami berdua nanti dengan harapan bahwa kita mau mencoba melihat antriannya seberapa jauh, jadi tidak membawa protokol dan sebagainya. Selalu tetapi akhirnya ketahuan di festival. Penjualannya luar biasa sih. Itu salah satu contoh. Dan beberapa, dan kemudian saya mengikuti betul perkembangannya, trennya meningkat, growth-nya meningkat cukup cepat. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pertumbuhan ini gerai yang besar. Berapa tahun ya? 4 tahun. Ini sesuatu yang salah satu brand Indonesia dengan pola kemitraan atau franchise atau apapun namanya yang pertumbuhannya cukup cepat.